Halo, halo teman-teman, assalamualaikum. Teman-teman, sekarang kita mau jalan-jalan dan sekalian buka unboxing ya silver play buttonnya. Nah ini, ayo kita ikut kita jalan-jalan dan kita buka sama-sama silver play buttonnya. Yuk. Es krim kak? Kayak besmir. Dicekel pawangnya ya. Kayak es krim Mir, gelap es krim kak Mir? Banyak yang jual es krim ya. Hari ini udaranya lumayan cerah ya, lumayan anget. Ada orang grill ngegrill kayak gini kalau udah mulai musim panas gitu. Nah, Besmir main-main petak umpet sama Pas Drew. Suasananya seperti ini di desa Thun. Ini ada di Thun ya. Ini Mirieta. Ayo, di mang papimu. Ayo. Mami, aku repek kutunggu you. Kenapa kutunggu you? Nah, seperti ini pemandangannya. Cantik ya. Hari ini hari Minggu. Hari Minggu itu orang-orang di Swiss itu pada keluar rumah gitu kalau cuaca cerah ya. Ini kita mau ke danau. Hari ini berapa derajat, Mir? Gak tahu. Hari ini cuacanya 17 derajat, insya Allah seperti itu. Sekarang hari ini adalah hari Minggu ya, orang-orang di Swiss ini pada keluar gitu. Sebenarnya sih udaranya seger juga. Ke orang-orang di situ keluar gitu, keluar jalan-jalan sama keluarga, meluangkan waktu sama keluarga seperti itu di danau seperti ini. Ini pemandangannya keren banget. Ini kita di Thun ya. Nah seperti ini. Nih, ini tuh danau ya, danau tapi ya gitu kalau danau nggak ada ombak. Nah seperti ini gunungnya, Gunung Alpen. Nah ini seperti itu ya. Mir, aku mau tinggal toh. Ya. Halo. Nah di sini. Nah di sini tuh ada itu ya, ada aturan nggak boleh renang. Kalau udah ada aturan seperti ini berarti kita harus taat ya, kita nggak boleh renang ya. Kalau ada apa-apa bukan salah pemerintah gitu. Ini airnya hijau, bening banget. Pengen nyegur aku. Pengen nyegur Kak Mir. Kecah-kecah sih nggak apa-apa, tapi kalau renang nggak boleh. Mir, tak foto saya Mir. Gini Mir. Hari ini cuacanya anget ya. Tapi anginnya tuh semriwing gitu loh. Nah. Seperti ini ada orang momong anjingnya. Juga ada. Sekedar jalan-jalan gitu. Nah ini danaunya seperti ini ya. Nah itu mereka berdua. Ngereyok we Bes. Bes, aja ngereyok. Pengen jalan numpak iki lho Besmir. Yo gak oleh ditutup kok. Eh, aja nakal-nakal tak sunat lho Bes. Bes tak sunat. Nah, ini juga ada tulisan Baden in Hafen verboten. Tentu itu artinya kita enggak boleh mandi di sini ya. Hafen itu pemberhentian
kapal boat ini, kapal kecil-kecil ini. Artinya kita nggak boleh gitu kecah-kecah di sini atau mandi di sini, nggak boleh. Gitu. Pasti ada palang-palang ini palang-palang apa pemberitahuan gitu. Dan kita harus taat ya. Sunat kowe. Tak sunat. Kamu sing kreyok. Masya Allah, geng, ternyata rame banget orangnya. Pada berjemur. Bebek. Di bebek. Kita tadi sosor ya, soalnya bebek ini gini gini gudik gitu tapi nyasoran. Zemen. Di. Zemen ya, zemen. Kui. Iya. Roh aku. Nah, sekarang kita di sini pemandangannya seperti ini. Nah, tuh ada orang yang mau renang itu. Kau sudah berenang, Kak Mir? Enggak. Cuma kecah. Apa? Cuma kecah. Ayo. Iki mau yang di? Di kene. Teman-teman, sekarang kita udah nyampe di pinggir danau ya. Tuh pemandangannya keren abis. Ini di pun namanya. Ini ada bebek, si. Terus ini bebek, ini anak mandi. Padahal airnya dingin banget. Aku gak bisa kalau dingin seperti ini. Halo Mir. Hai. Ayo buka saiki ya. Ayo. Teman-teman, berhubung Besmir lagi ngereok. Kak sini. Berhubung Besmir lagi ngereok, dia ditenangkan sama Pak Brewo. Karena Besmir pingin naik itu loh, naik boat. Nah, iki bebek marah nih. Alalala. Gak apa-apa. Berhubung Besmir tadi pingin naik itu loh, naik apa jenenge wi? Perahu. Dan perahunya tuh enggak disewakan kayaknya. Karena itu milik pribadi gitu loh. Biasanya kita sih suka nyewa ya. Tapi di tahun ini kita belum pernah ada pengalaman, belum pernah nyewa gitu di pantai di danau ini. Jadi kita enggak ngerti harus hubungi siapa gitu. Dan Pak Mas Brewok masih menenangkan Besmir tuh di enggak diajak main di sana. Kita mau unboxing sendiri ya. Saiki di unboxing. Panimu lho, panimu wis dibawa kene. Nah, dengerne sik. Ayo kita mulai unboxing ini. Sambil pemandangannya keren abis. Ayo. Oke teman-teman, sekarang kita buka mixer ini dok, kak sini dok. Ya, kak sini. Kita sekarang buka. Kini dekatku sebelahku kene. Ya. Nah, sekarang kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu buka apa aku? Kamu? Ndang, bukan? Kak, aku be sampean. Oke, kita buka sama-sama. Mami lah kapan delok piye? Delok kak puku toh. Si Isa kak, si tadi Besmir sama Mas Brewo nggak bisa ikut ya karena Besmir emang itu dia tuh pengen naik boat dari kemarin itu ngomong di rumah aku pengen naik boat terus tadi itu di danau yang satunya tadi nggak bisa karena ada apa gitu loh, nggak bisa pokoknya. Terus tadi ini kita coba ke danau yang sini juga tutup, itu nggak ada yang buka, nggak ada, kita nggak ngerti harus hubungi siapa juga. Ya udah kita di sini kipi itu kok yang ngira tuh be selasih itu kita kau apa ya, selasih dari besi biasa kena balik kene. Mas Brewo sama Besir nggak bisa ikut, nggak apa-apa ya. Kan dulu kan viralnya kan kita berdua. Iya ya Mir. Iki toh cuma ngene toh. Iya. Eh kayak balik kene. Jengking kowe rene apa ini kene. Kene apa ini kene sampai jengking iki gak apa-apa iki, gak perlu dibuka. Nah, sekarang udah kita buka. Ki piye ya, maklum. Maklum kita kan belum pernah buka kayak gini. Baru pertama kali. Ada.
Tak kita lek kok ngono. Piye wae kayak buka anu. Oke, heeh. Wah, nene lo. Dah, dah. Kebuka akhirnya. Sik, dibuka sik. Unboxing. Dek ingin sama anak ngene, pe guyune kok kayak kuntil anak lo jarene. Piye terusan? Dek shortku kemarin tuh lah. Anak saya ngomong cara Sunda, nek saya komentar. Delok nih, terus barang nek saya komentar barang anjir ketawanya kayak kayak apa jenenge? Kayak kuntil anak jarene. Ben, bagi tak anu. Tak deni kowe. Ki piye to buka iki? Masyaallah, lha iki lah. Ya ampun, gengs. Masya Allah, teman-teman. Lah, dah. Ih, asik. Terima kasih untuk kalian semua ya. Ye, dah. Eh, iso ngaca. Makasih semuanya. Matur suwun semuanya. Matur suwun temannya, teman-teman. Iki bentuknya seperti ini ya. Apa ini? Apa ya? Dok, dok, dok. Apa berat enggak ya berat-berat berat-berat ringan ya apa kiri kananku kok ndelok kabeh ya kok isin aku isin aku geng gilala ini makasih ini untuk kalian semua ya. Nah makasih ye akhirnya kita dapat ini ki aku karo ngempet guyu geng soalnya kiri kananku lihat kabeh ngarepku ki 2, 3, 4 nah ini ye. Makasih teman-teman semuanya. Hore. Lah kono lah, lah kamera lo eh. Nyah, tepein. Nyah, buat mirsa juga pegangannya. Nah, ini kayak anu kayak kaget gitu. Nyah, tulen. Iso ngaca. Dibaca apa iki? Presented to RC Family Vlog for passing 100,000 subscribers. Ya, oke. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Akhirnya bisa unbox. Yuk. Dilebokne nek iki. Hah? Dilebokne nek. Ketau? Ya, gak tahu piye to iki. Sik aku mau iki soalnya apa? Terus apa nek Bang apa? Bagus ya Mir ya. Teman-teman ini udah kita buka ya Allah seneng banget kita bisa memegang ini. Ini untuk kalian semua ya dalam 3 bulan kita dapat 100,000 subscriber ya, kita terima kasih banget sama kalian dan nih Mir gua kangen Mir. Terima kasih untuk semuanya, jangan lupa dukungi kita terus ya, jangan lupa subscribe dan like dan tonton. Matur suwun banyak. Makasih banyak. Ye, teman-teman itu apa ya? Beratnya sih sekitar 3 kilo ya mungkin ya. Oh ya. Kak sih. Berapa sih? Dan ini tak. Ini kayaknya dari aluminium gitu, dari aluminium sih dari kaca. Ya, Masya Allah. Terima kasih teman-teman ya. Yuhu. Kotor. Bisa kayak ngoco lagi. Nanti tak pajang di rumah nanti. Yeay. Tak, tapi kok ditaruh di? Taruh di tembok. Telat. Rasa no, telat kowe. Udah beli es krim. Aku banyak celah. Beli es krimnya di sini. Ayo. Nih ya situasinya di sini ramai banget. Ini tadi danonya di situ. Nyapa es batu mui. Besmir sama Mire main-main di sini. Ini Mas Brew. Nah, anak-anak main-main.
anaknya. Kesel? Kesel.